Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Allahumma salli wa sallim Wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du bismillah mari kita lanjut lagi belajar ngaji filsafat kita Semoga masih sanggup teman-teman semua untuk istiqomah Apapun tantangannya, apapun beratnya Mungkin tema-tema yang kita angkat ini rasanya kok ndak update ya Pak Harusnya kan musim-musim gini bahas politik kah, bahas debat kah malah bahas agama dan sain, tapi omonglah yang yang penting-penting heboh-heboh besar-besar sudah banyak yang bahas, kita bahas yang pinggir-pinggir saja. Siapa tahu ini juga penting. Siapa tahu kita juga ada problem di sini. Makanya beberapa orang tanya ke saya, Pak, tema-tema ngajinya yang lebih update, Pak. Ya kalau yang update kan sudah banyak sekali yang bahas, toko-toko besar juga sudah bahas. Kita ngaji yang mungkin terlewatkan, hal-hal yang mungkin penting, mungkin urgent tapi sedikit kelewatan. Baik, seperti tema kita malam hari ini, ya, tema agama dan sains. Ini tema yang beberapa waktu yang lalu sebenarnya rame diperdebatkan, khususnya ketika ada pandemi. Terus kita disuruh vaksin, nah, itu ada banyak pertentangan-pertentangan. Ada yang pakai dalil agama, ada yang pro-sain, ada yang anti-sain, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita melihat itu sebentar. Sejauh mana sih hubungan antara ilmu dan agama? Ya, ya insya Allah hubungannya masih baik-baik saja. Nanti kita lihat ada masalah apa sih dalam hubungan ini. Ya secara umum memang baik-baik saja. Wong kita itu hidup tidak mungkin tanpa ilmu. Demikian juga bagi kita yang beragama, tidak mungkin hidup itu tanpa agama. Baik agama maupun ilmu itu sama-sama fitrah kalau untuk konteks kita sebagai manusia. Fitroh itu berarti dorongan jiwa yang asali, yang hakiki. Nah, kalau jalan normal saja, biasa saja sih tidak masalah. Kadang-kadang rasanya kok bertentangan antara isinya sain dengan ajarannya agama, rasanya apa iya begitu nanti kita lihat ya malam hari ini asal usul akar pola-pola dan lain sebagainya malam hari ini materi kita materi yang sangat kampus sekali jadi tidak apa-apa ya biar teman-teman tahu mungkin ada yang jurusan-jurusan e, tidak ada materi ini ya kita kaji sekarang baik Bismillah kita mulai kita awali dari sini ya. Kita bandingkan dulu antara religious world view dengan scientific world view. Pandangan dunia, pandangan dunia itu cara orang memahami, melihat, menanggapi dunia. Versinya orang beragama dan versinya ilmuwan Hmm, ini ada yang berbeda cara seorang ilmuwan memandang dunia dan seorang agamawan memandang dunia. Itulah mengapa kadang-kadang kesimpulannya bisa berbeda. Padahal ini dua-duanya kita anggap penting. Nah, yang pertama religious with view. Orang beragama. Orang beragama itu yang jelas yang pertama cara pandang dunia itu serba Tuhan. Di situ saya sebut Tuhan dan ketuhanan. Jadi kita melihat apa-apa ya disarankan, diorientasikan, diarahkan pada kesadaran ketuhanan. Lihat alam, lihat pohon, lihat awan, lihat hujan, dan lain sebagainya. Kalau agamawan, kita diminta untuk sadar Tuhan. Wah, ini Tuhan hari ini sedang menakdir sumuk oh, hujannya agak libur. Berapa hari ini? Nah, itu arahnya ke Tuhan, maka tindakan kita itu disebut tindakan orang yang berketuhanan perketuhanan itu ya berarti yang berkaitan berhubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang beragama itu biasanya orientasi dan tujuan hidupnya tidak hanya dunia ini. Tapi ada afterlife yang jadi pertimbangan kita tidak tamat dengan hidup di dunia ini. Nanti ada season selanjutnya di akhirat. Nah ini nanti bedanya ya sama ilmuwan. Karena kalau ilmuwan itu sibuk tentang dunia ini saja. Mana yang lebih baik? Ya dua-duanya baik. Nanti kita lihat dulu, jangan difonis dulu. Nah, yang ketiga, Beragama itu fokus ke etika moralitas, jadi perilaku tindakan kita harus dasarnya moralitas. Ya, tentu saja, moralitas yang diajarkan oleh agama. Yang keempat, dasarnya cara pandang terhadap dunia orang beragama itu adalah berdasarkan teks suci. Jadi bisa ya teman-teman mengucapkan teks karena tadi saya ada mahasiswa yang tidak bisa bilang teks, bilangnya a, a teks. Ngomong teks suci mesti a teks. Jadi teks suci. Ya kalau yang Muslim Al-Quran itu jadi kacamata kita memahami dunia. Kemudian ibadah ritual itu juga jadi bagian dari worldview bahkan orang beragama itu aktivitasnya apapun bernilai ibadah. Apalagi ngaji seperti ini bahkan aktivitas aktivitas biasa. Sekedar minum pun bisa bernilai ibadah. Itu orang beragama. Bismillah, minum dulu. Dan yang terakhir, view-nya seorang beragama adalah umat. Kalau dalam bahasa Islam ya, komunitas, persahabatan. Jadi kita yang beragama, ini kalau serius ya, karena kan problem besar kita hari ini itu banyak orang tidak serius. Ngaku beragama, kelakuannya tidak seperti orang beragama. Ngakunya oh, orang ini, orang itu, identitas saya ini loh, itu loh. Tapi kelakuan kita tidak menunjukkan itu. Kadang-kadang saya ngetes teman-teman mahasiswa itu, kamu merasa misalnya muslim, madhabmu apa? Oh kalau saya fikihnya Syafi'i, Pak. Kalau teologinya saya Asy'ari. Kitabnya Imam as'ari apa yang sudah kamu baca? Belum, Pak. Belum ada. Kitabnya Imam Syafi'i apa yang sudah kamu jelajahi? Tidak tahu, Pak. Belum pernah. Itu bagi saya termasuk kurang serius. Ya, pertanggungjawabanmu no, kalau kalian ini kan rata-rata mahasiswa Kalian yang ditanya nanti oleh umat, oleh masyarakat. Apalagi yang mahasiswa win, yang Islam. Itu kan ya, meskipun jurusanmu apa, ya kamu pulang disuruh khutbah nanti. <silence> Ditanya-tanya tentang agama. Ya harus mampu. Itu diantara ekspektasi sosial masyarakat pada kalian yang menikmati keistimewaan sebagai seorang mahasiswa. Jangan diremehkan status mahasiswa itu karena satu-satunya maha selain Tuhan itu mahasiswa kalau di Indonesia ini. Baik, itu keberagamaan ya. Terus kalau ini yang saintifik. Kalau viewnya seorang ilmuwan yang pertama jelas empirisme dan rasionalisme. Jadi berangkat dari fakta yang diolah secara rasional, berangkat dari kenyataan yang kemudian dikelola dengan sistem berpikir yang tertib, sistematis, metodis itu ilmuwan jadi ya ya tidak hanya mendeskripsikan fakta menjelaskan fakta tapi juga mengolahnya melahirkan konsep-konsep teori-teori itu ilmuwan kemudian kalau tadi orang beragama itu Tuhan dan ketuhanan ilmuwan itu nature alam makanya disebut naturalisme fokusnya pada yang alami-alami. Yang ketiga, ilmuwan itu testability, berani diuji. Jadi beda dengan agama, kalau di agama kan diimani. Sementara kalau ilmu itu diuji, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita menyatakan apa dalam konteks ilmu, yo nanti diuji. Kemudian menarik ilmu juga sebenarnya sifatnya konsensus dan peer review. Konsensus itu disepakati. Jadi kebenaran ilmiah itu kebenaran yang disepakati oleh masyarakat ilmuwan. Dulu kita pernah ngaji tentang Thomas Kuhn. Boleh kembali ke sana bahwa Ya benar salah itu hakikatnya kalau dalam ilmu ya kesepakatan ilmuwan. Nah cuma ini kesepakatan yang tidak tertutup. Nanti ada fakta baru, data baru ya kesepakatannya bisa diubah, diperbarui. Dulu orang menemukan bahwa punya teori bumi itu datar. Terus disepakati dan jalanlah keilmuan dengan pandangan bumi datar. Nanti belakangan ada bukti baru, fakta baru. Ternyata bumi itu bulat. Ya kesepakatannya berubah lagi karena argumen baru lebih kuat. Disepakatilah ternyata bumi itu bulat. Besok mungkin ada data baru, fakta baru, ya bisa saja. Eh ternyata tidak bulat-bulat amat, bumi itu agak lonjong apa gimana, ya bisa saja begitu. Memang dasarnya konsensus, kesepakatan. Nah, beda dengan agama kan kita tidak boleh menyepakati uh, versi kita sendiri. Kita tidak boleh keluar dari koridor kitab suci, etika, ketuhanan, dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi kalau ilmu ada tinjauan peer review juga. Nanti kolega kita menguji kita, menilai kita, dan lain sebagainya. Kemudian scientific view juga ada Continuity and progress ditemukan sampai mana, nanti dilanjutkan sampai kemana, dan seterusnya. Jadi, hasil temuan hari ini dikembangkan lagi untuk besok, dilanjutkan lagi oleh selanjutnya. Jadi, teori itu berkembang terus, jadi kayak ya sederhananya misalnya model mikrofon ini itu kan kalau zaman dulu modelnya gimana sekarang modelnya gimana zaman dulu ada mik mikrofon itu yang model bulet kayak apa gitu loh ya yang kita ada di anu besar sekali kalau zaman saya di kampung itu biasanya dibungkus sama kain itu sekarang mungkin tidak ada mikrofon model itu ya kayak kayak mangkok itu di depan sini Nah, kemudian ganti, kemudian ganti lagi. Sekarang model seperti ini. Nanti mungkin ada lagi yang clip on itu ditempel. Itu continuity and change. Dari yang sebelumnya dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi dan seterusnya. Nah, ciri terakhir ilmuwan itu terbuka. Ini nanti jadi pencirinya agak berbeda dengan agama yang kebenarannya dinyatakan final tertutup secara umum. Baik nanti kita kita urai, ini kan kita bahas detail masing-masing dulu. Nanti kita perdalam lagi apa ya memang seperti ini pastinya. Nah, sebelum menjelajah lebih jauh, ayo kita pahami sebentar ya. Ini nanti ada hubungannya dengan relasi agama dan sains. Ada beberapa istilah yang perlu kita bedakan. Antara sain, sudosain, saintisme, dan antisain. Ini, ini agak beda-beda. Kalau sain tadi sudah kita jelaskan ya, ciri-cirinya, Empiris, kemudian rasional, hipotesis, dan lain sebagainya. Ini sain tadi sudah dijelaskan. Ada yang mirip sain, tapi bukan sain. Bukan ilmu pengetahuan. Apa itu namanya pseudo-sain? Pseudo-sain itu diawali dari hipotesis, tapi kemudian mengambil data yang mendukung saja, data yang tidak mendukung diabaikan, hipotesisnya tidak diuji, pokoknya diklaim pasti benar. Biasanya menggunakan kosa kata-kosa kata yang rasanya keren, ilmiah. Nah ini namanya pseudo-sain, mirip sain tapi bukan sain yang sering dianggap pseudo sains itu misalnya kalau dalam dunia ilmu astrologi. Nah, itu orang menyebutnya pseudo sains. Jadi kayak ramalan-ramalan bintang gitu kan rasanya kayak ilmiah sekali ini pergerakan planet-planet yang mempengaruhi manusia itu kan kayak kayak ilmiah tapi orang menyebutnya pseudo sains enggak bisa diuji. Jadi orang mencari bukti yang cocok saja yang tidak cocok tidak dijadikan bukti. Maka jenis ramalan itu orang menyebutnya sudosain. Jadi tidak tidak cocok masuk kategori sain mirip saja. Itu kayak kalian saya pernah baca buku itu tentang apa santet sihir dan lain-lain jenis-jenis itulah ya. Eh, di dalamnya ada kalimat ilmu itu terbagi dua ilmu hitam dan ilmu putih ini, ini, ini kayak kaya keren ya? bikin kalimatnya ini jadi ada kalanya barang materi ditransformasi jadi immateri setelah immateri dimasukkan ke dalam tubuh begitu di dalam tubuh berubah lagi jadi materi itu kalimatnya kesannya luar biasa ilmiah tapi membuktikannya secara ilmiah bagaimana ini orang menyebutnya sudu sain. Mirip sain, tapi sebenarnya bukan sain. Yaitu kayak mahasiswa barulah yang kalau ngomong bertaburan istilah-istilah ilmiah tapi tidak jelas. Nah, itu jenis-jenis ini. Kayak ilmiah-ilmiah, tapi ya sebenarnya tidak. Ya banyaklah mungkin hari ini mungkin tentang UFO lah tentang apalah kemarin di teori konspirasi itu banyak yang jenisnya sain. Oke nanti ada lagi yang ini banyak sekali dikritik. Nanti dua yang terakhir ini yang masuk pembahasan hubungan agama dan sains ada namanya saintisme saintisme itu ketika sains jadi semacam ideologi. Sains dianggap kebenaran satu-satunya yang sifatnya mutlak. Kemudian sampai pada titik materialisme, satu-satunya yang bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu itu yang sifatnya materi saja. Kemudian nilai, rasa, agama, dan lain sebagainya itu dianggap meaningless seperti di barat modern. Meaningless itu tidak ada gunanya, tidak ada fakta materinya. Itu sifatnya hanya spekulasi dan konvensi saja, kesepakatan-kesepakatan saja. Ini pandangan saintisme. Masyarakat itu akan berkembang Semakin dia pinter, semakin dia pinter, pada akhirnya adalah masyarakat ilmiah. Nah, yang basisnya hanya dua, kemasuk akalan dan fakta empiris. Di luar itu, kok ada masyarakat yang tidak memedomani dua hal ini, terus dianggap masyarakat yang belum maju. Ini namanya saintisme yang dulu dikritik hebat oleh saya Dusen Nasr. Dulu kita pernah belajar saintia sakra. Jadi saintisme itu ya ketika sain jadi seolah-olah segalanya. Di luar sain tidak ada yang berarti. Ini mirip kayak kalau teman-teman ngeritik -teman Hah, kamu ngomong apa anda ilmiah? belas, nah, jadi seolah-olah yang benar itu yang ilmiah saja yang ilmiah dalam arti yang ada faktanya dan yang masuk akal saja, di luar itu dianggap tidak ilmiah nah ini salah satu saja indikasi orang menyebutnya saintisme apa-apa mau diarahkan ke sains. Nah, kebalikannya saintisme ada namanya antisain. Kalau ini orang yang sama sekali tidak mau dengan Jadi, sain. Jadi, antisain itu orang yang menentang, menolak metode ilmiah, nilai ilmiah, dan temuan-temuan ilmiah. Mungkin karena ideologinya, mungkin karena kepentingannya, mungkin karena politik, mungkin karena madhab agama dan lain sebagainya. Sampai di titik mereka anti sain. Nah, jadi kalau dikasih wawasan sain tidak mau ah, saya lebih cocok dengan ini misalnya. Nah itu level anti sain. Jadi ada saya. beberapa waktu yang lalu membaca ada seorang di Mesir zaman dulu. Ada tokoh namanya Sukri Mustafa, itu dia sempalannya Ikhwan. Dia dengan anak buahnya melakukan semacam gerakan antara lain yang dia lakukan adalah anti Jadi para pengikutnya tidak boleh sekolah. Ilmu itu cukup belajar agama dasar yang penting bisa sholat, puasa, jakat, ngaji, selesai. Tidak usah lagi nambah ilmu macam-macam, bikin ruwet saja. Jadi tidak perlu sekolah, ada ya wawasan semacam ini. Kadang-kadang yang anti sain itu ada yang menyebutnya model kutbisme kalau di orang tertentu. Jadi yang penting agama, sain itu tidak terlalu penting. Nah ini model-model anti sain Jadi ada Ada yang saintisme Ekstrim ke sana Ada ke ekstrim yang sebaliknya Sampai anti sain Baik ini untuk teman-teman paham saja Karena kadang-kadang kita anggap sain Eh ternyata sudo sain saja Eh ternyata ada juga yang terlalu apa, fokus ke sain terlalu ideologis dengan sainnya seolah-olah semua bisa dijawab dengan sain ada yang ya anti sama sekali dengan sain dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan kan belakangan kan banyak karena mungkin kuatir rusaklah kuatir menghancurkan manusia dan lain sebagainya Kan belakangan banyak diskusi-diskusi tentang artificial intelligence AI. Yang kontra juga banyak, yang anti juga banyak. Karena khawatir menghancurkan manusia dan kemanusiaan. Itu secara sepintas bisa masuk kategori ini anti sains Sama sekali tidak mau. Ada tidak di sini yang anti HP misalnya? kan tetap ada saja yang begitu anti HP, anti TV, anti. Nah, ya betapapun itu sudut pandang, cara pandang seseorang terhadap dunianya. Ya kalian jangan kaget, akan ada. Yang saintisme juga ada, yang anti sain pasti juga ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sebelum ke hubungan ya secara umum nanti ada bedanya, ada samanya antara agama dan sain itu. Kalau bedanya jelas, yang pertama beda cakupan dan ruang lingkupnya. Kalau teman-teman belajar ilmu ilmu agama dan ilmu umum nanti kan dijelaskan bahwa kalau sain itu cenderung melihat realitas itu hanya di level empirisnya kalau bahasa Arabnya realitas syahada sementara orang beragama itu biasanya memandang realitas itu tidak hanya syahada tapi juga ada realitas goib di alam itu ada alam waibi wa syahadah. Tapi kalau sain itu yang bisa masuk kategori ilmu itu ya alam syahadah. Alam goib kan tidak masuk dunia ilmiah. Nah, kalau dipaksa masuk nanti jatuhnya kayak tadi sudu sain. Maka penting ada pembedaan ini biar biar teman-teman clear ya ada beda agama dengan sain di titik ini ya mungkin nanti bisa saling melengkapi jadi beda itu bukan berarti terus teman-teman mempersepsikannya berarti berlawanan, tidak juga beda itu bisa saja nanti jatuhnya saling mendukung saling melengkapi, saling mengkritisi tidak masalah, tapi memang ruang dan cakupannya berbeda kalau dicampur-campur nanti jadi lucu itu kayak kalian lihat TV terus ada yang bawa kamera apa infrared ke kuburan-kuburan kan terus wah ini jangan-jangan ada putih-putih lewat ini. Ah, ini indikasi ini jangan-jangan e, kayak gitu nanti mikirnya. Itu nanti yang disebut sudosain itu. Kemudian Asumsi dan metodenya jelas berbeda. Yang satu basisnya keimanan teks kitab suci, yang satu basisnya observasi, eksplorasi, eksperimentasi. Kemudian, sifat kebenarannya juga agak berbeda. Kita meyakini kebenaran agama kita final, sementara ilmuwan itu meyakini kebenarannya masih terbuka. Ilmuwan itu, ketika sampai pada kesimpulan itu, ya, dia terbuka. Nanti, kalau ada data baru, fakta baru, ya, saya siap merevisi. Kalau ada perubahan, ya, teori harus saya ubah. Itu ilmuwan, tapi kalau kita orang beriman, ya, kebenaran, keimanan kita itu mutlak sudah. Nah, yang keempat, otoritasnya beda. Kalau kita yang beragama, otoritasnya nas, otoritasnya tokoh agama, dan lain sebagainya, sementara ilmuwan ya otoritasnya hal-hal yang ilmiah. Makanya di situ ada kalimat dari Ayanji Berber, tujuan ilmu pengetahuan adalah memahami hubungan hukum antar fenomena alam. Sementara agama adalah cara hidup dalam kerangka makna yang lebih luas. Jadi sain itu merujuk pada sunnatullah, agama itu merujuk pada makna yang lebih hakiki dalam hidup. Beliau melanjutkan, sains fokus pada penjelasan dimensi fisiknya realitas. Pertanyaannya how, bagaimana. Sementara kalau agama, fokus pada dimensi spiritualnya. Pertanyaannya mengapa. Jadi how itu ya kalau sain kan bertanya bagaimana perputaran alam, bagaimana mekanisme air, bagaimana teknik ini, teknik itu, bagaimana bekerjanya ini, itu, itu, Said Tapi kalau agama, Bertanya makna, mengapa begini, apa alasannya kita melakukan ini dan seterusnya, itu agama. Inilah demarkasi antara agama dan sain. Toh begitu ada persamaannya, jadi ini menarik aspek persamaan. Ternyata, yo, agama dan sain itu ya sama. Yang pertama, apa sama-sama pemenuhan diri tadi di depan saya? Jelaskan, baik sains maupun agama, itu bagian dari fitroh kita. Berarti, ketika kita beragama dan berilmu, itu sebenarnya sedang mengaktualkan potensi kita, mengaktualkan fitroh kita. Ketika kita meninggalkan sain dan agama, ada rasa hampa yang hilang dari diri kita. Jadi dua-duanya bagian dari pemenuhan diri. Nah ini aspek pertama ya ternyata sama. Wong dua-duanya sama-sama penting, sama-sama penciri kita sebagai manusia maka ya jangan ditinggalkan salah satunya lah kalau pas tabraan pak nanti ada rumus-rumusnya gimana caranya biar enggak tabraan jadi yang pertama sain itu pemenuhan diri kita manusia itu kan punya karakter ingin tahu sering saya jelaskan manusia itu begitu akal pikirannya jalan itu kan dia menanyakan ini, menanyakan itu, memahami ini, memahami itu. Itu kan antara lain nanti melahirkan pengetahuan, antara lain melahirkan sain. Jadi itu dorongan jiwa kita. Agama juga begitu. Di banyak sesi ngaji filsafat kan saya menjelaskan bagaimana orang itu sulit meninggalkan agama. Ada sisi-sisi kebutuhan kita terhadap agama. Kita perlu sandaran Tuhan, kita perlu sandaran moral, kita perlu sandaran spiritual. Wong dimensi hidup kita luas, tidak hanya materi fisik. Maka dua-duanya pemenuhan diri. Kemudian dua-duanya juga pencapaian kebenaran. Dan pencarian kebenaran orang beragama ingin menemukan kebenaran di jalurnya, orang berilmu juga begitu. Ingin menemukan kebenaran melalui jalurnya. Ini belum masuk filsafat ya, kalau filsafat minggu depan, kalau minggu terakhir. Nanti kalau di filsafat kan, ya kebenaran, tapi kan tidak sekedar kebenaran, nanti dilampaui sampai kebijaksanaan. Nah, kalau ini mudah penjelasannya. Yang ketiga, ini agak menarik. Baik sain maupun agama, dua-duanya adalah tafsir. Kalau sain itu pemahaman atau tafsir kita terhadap realitas alam semesta, kalau agama itu tafsir atau pemahaman kita terhadap Nas ajaran yang kita yakini diturunkan oleh Tuhan. Jadi, dua-duanya tafsir. Nah, di titik ini sama sebenarnya, maka karena sama-sama tafsir, ya, bisa berdialog, bisa berdialektika, bisa saling memberi masukan, bisa saling mengingatkan. Levelnya setara. Jadi agama yang kita pahami itu kan agama sejauh pengertian kita, sejauh penafsiran kita, yang itu bisa pas, bisa tidak pas, bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Ah, ilmu bisa membantu pemahaman. Sain juga begitu, pemahaman terhadap alam semesta yang itu bisa saja keliru, bisa tidak pas, bisa kurang dalam dan lain sebagainya. Agama juga bisa memberi masukan-masukan. Disinilah nanti bisa terjadi titik temu. Yang keempat, baik sain maupun agama, dua-duanya mengidealkan peningkatan kualitas hidup. Kenapa kita berilmu, kenapa kita beragama Ya biar kualitas kita sebagai manusia meningkat Baik di level intelektual maupun level spiritual itu Kita kan butuh jadi orang berkualitas Itu jalannya yo antara sain dan agama Di Disinilah titik-titik temu Meskipun tadi ada bedanya antara sain dan agama. Lanjut, nah itu ada kalimat menarik dari dua orang fisikawan. Yang pertama dari Colson. Kata Colson, metode sain dan agama punya banyak kesamaan. Sain seperti juga agama berkembang melalui imajinasi kreatif. Tidak sekedar mengumpulkan fakta, sementara agama juga melibatkan refleksi kritis terhadap pengalaman seperti terjadi dalam sains. Jadi, jangan dikira kalau sain itu mesti terukur semua, Pak. Faktual, semua Anda dalam sain pun dilibatkan imajinasi-imajinasi, misalnya bisa lahir gelas seperti ini itu kan awalnya imajinasi ya gimana caranya kita bisa punya tempat minum yang ada pegangannya yang tidak mudah lepas yang enak dan itu kan terus diimajinasikan apa lahir seperti ini gimana caranya kita bisa punya apa kopiah yang bisa sekaligus ada headsetnya juga kemarin lihat ada helm ada esetnya, nanti kopi ada esetnya kan enak, nanti kalau ada kopi ada esetnya kan kalau pas ngimami ayat-ayat panjang kan kamu tinggal muter terus koyo wapal gitu padahal itu kamu didiktikan sama headsetmu. itu kan itu imajinasi kan awalnya nanti besok ada yang seperti itu jadi itu yang disebut imajinasi kreatif sain yang kita anggap itu eksak pasti terukur ya mainnya juga banyak dihubungkan dengan imajinasi-imajinasi. Bahkan ada yang bilang ya melibatkan intuisi juga. Saya lupa dulu pas sesi apa itu. Misalnya Newton itu ketika dia menemukan hukum gravitasi itu kan pas dia di depan kampusnya terus lihat apel jatuh. Terus muncul, oh iya ya, jangan-jangan ada. Kenapa kok jatuhnya ke bawah? Terus lahir teori gravitasi. Itu dia zaman mahasiswa. Apa sebelum-sebelumnya dia tidak pernah lihat barang jatuh? Mestinya kan sering. Kenapa kok pas apel itu jatuh baru sadar ada gravitasi? Itu mungkin kekuatan intuisi, tidak sekedar kalkulasi rasional. Nah, jadi ada imajinasi, ada intuisi juga terlibat Agama yang kita sebut itu kan keimanan, kepercayaan saja Berapa banyak buku analisis rasional, teologi rasional, ilmu kalam kalau dalam Islam Dihasilkan dari ranah agama Agama ternyata juga dalam banyak dimensinya sangat rasional Sementara sain juga dalam banyak dimensinya juga sangat imajinatif. Jauh ini jadi adalah dua-duanya luas, dua-duanya penting, dua-duanya saling berkait dan tidak sekaku bayangan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Kata siling ini sama-sama fisikawan, sain, dan agama punya struktur rangkap tiga, yaitu pengalaman, penafsiran, dan penerapan. Agama juga begitu, sain juga begitu. Baik, ini penjelasannya sama dengan sebelumnya tadi, bahwa masing-masing adalah pemahaman kita sebagai manusia, sama-sama tafsir dan juga sama-sama diterapkan ketika itu diterapkan ya menyesuaikan dengan kehidupan di tengah masyarakat baik sain maupun agama nah ada beberapa pandangan ini saya agak cepat saja ya materinya agak panjang ini materi satu semester saya bawa <laughs> tentang sain dan agama jadi saya agak cepat, semoga lah kalau yang ngantuk mau tidur, tidur saja tidak apa-apa. Nanti diulang-ulang lagi. Ini batasnya sain. Bahwa sain itu penting, ya, tapi ada beberapa hal yang sain tidak berdaya. Perlu bidang yang lain termasuk antara lain etika, moral, atau agama. Yang pertama apa? Sain Sulit untuk membahas problem nilai. Jadi, sain bisa membahas, misalnya madu ini kandungannya apa saja bisa. Tapi begitu madu ini manfaat enak atau tidak, itu sulit. Sain bahas, jadi mawar sama melati itu mana lebih cantik? Itu sulit, sain. Tapi kalau dia ngukur zat-zat uh, apa yang terkandung, pengaruhnya apa, itu dia bisa, tapi baunya lebih enak mana, mana yang lebih asik, mana yang lebih nyaman, mana yang, I think kalau level-level nilai semacam ini, sahin sulit masuk, jadi di level nilai perlu dukungan bidang yang lain mana lebih berharga di situ contoh emas atau baja misalnya ya tergantung juga dalam konteks apa dalam konteks perhiasan ya emas lah tapi kalau selagi bangun bangunan ya tetap lebih kuat baja jadi tidak eksak Sesuai kebutuhan, sesuai situasi ini. Ada nilai yang berbeda. Nah, ini batas yang pertama. Jadi, di titik ini nanti, ya, nanti antara lain termasuk agama, bisa jadi pelengkapnya sain, karena sain terbatas begitu masuk ke sini, masuk ke ranah nilai. Terus, batas yang kedua masuk ke ranah moral, itu juga sain agak sulit. Boleh atau tidak boleh, baik atau buruk itu sulit. Sain bisa menjelaskan seperti ini loh tekniknya operasi plastik. Kalau kalian mau biar lebih cakep sedikit lah misalnya kita gitu, itu Sain bisa menjelaskan. Tapi itu pantas atau tidak sih, baik atau tidak sih Sain tidak bisa menjelaskan. Sain bisa menjelaskan teknik aborsi misalnya. Kemudian mekanismenya, efeknya dia bisa menjelaskan, tapi boleh atau tidak, benar atau salah, itu perlu dukungan ilmu yang lain. Jadi, di ranah yang kedua ini, Sahin lagi-lagi tidak berdaya, aspek problem moralitas terus sain juga sulit masuk ke ranah supernatural. Bulan lalu kita membahas supernaturalisme. Yang itu cara berpikirnya apa adikodrati, tidak alami. Ya kalau yang supernatural kan susah dijelaskan secara eksak pakai sain, pakai rumus-rumus sulit. Bisanya spekulasi spekulasi atau paling tidak analogi analogi kamu kias-kiaskan jadi kadang-kadang yang gaib-gaib itu kan kamu bayangkan ya sesuai dengan hal-hal fisik yang kamu pahami misalnya kalian diceritain besok itu di akhirat Amal baik dan amal buruk kita ditimbang, misalnya. Itu kan di kepalamu terus muncul gambar timbangan besar. Itu kan barang supernatural, kamu ngertinya. Ya timbangan, jadi ya kamu analogikan, pokoknya. Besok kita ada di bawah timbangan, gitu terus timbangannya. Bisa kiri, bisa kanan, gitu. Besok kita ditunjukkan amal baik, amal buruk kita. Mungkin terus muncul wah besok kita nonton film kita sendiri ya Kira pikiranmu kan begitu kamu membayangkan ada layarnya terus kamu nonton filmmu sendiri terus gambarmu sendiri ini bisa begitu itu berpikir analogis karena barangnya sendiri supernatural di luar yang alami kamu membayangkan sirotol mustaqim jembatan yang Wah itu kan yuk bayanganmu kayak jembatan beneran wis tapi itu dia kecil sekali seperti rambut yang dibelah tujuh, yang tajamnya tujuh ribu pedang dan lain sebagainya. Ini kalkulasi-kalkulasi analogis namanya. Imajinasi main. Kenapa? Barangnya tidak ada. Faktanya tidak bisa diakses oleh panca indera kita. Nah, di titik ini memang sains tidak berdaya. Jadi hal yang supernatural. Makanya kalau menurut aliran positivisme logis, kalau dalam filsafat, yang supernatural metafisik itu istilahnya tadi meaningless. Meaningless itu bukan berarti salah, tapi dia tidak bisa dikelola secara ilmiah. Jadi kalau mau diilmiahkan sulit, tidak ada faktanya. Nah, ini batas-batas sains. Jadi sains itu hebat, luar biasa. Tapi begitu masuk aspek nilai, masuk moralitas, masuk yang supernatural, dia perlu bantuan bidang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Nah sekarang kita mulai jenis-jenis hubungan Ini yang pertama jenis hubungan yang tidak enak Yaitu jenis konflik nah, Ini yu. Yu hanya antara sain dan agama Hubungan apa saja kalau konflik ya ndak enak Hubungan konflik ini yang agama merasa paling benar, sain juga merasa paling benar, saling menyerang, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Biasanya terus main kekuasaan. Yo, Barat kenal misalnya kasus Galileo dengan gereja katolik Roma. Teman-teman juga tahu ceritanya ini. Kemudian, kasus-kasus diskusi tidak selesai-selesai sampai hari ini. Kita ini evolusi, apa kreasi? Nah, itu sampai hari ini perdebatan. Ada banyak sekali buku yang ditulis. Ini jenis konflik, namanya dalam sejarah Islam juga ada fenomena pemaksaan pandangan oleh yang punya kekuasaan. Misalnya di era Mu'tazilah, era Abbasiyah itu ada namanya Mihnah. Mihnah itu uji pandangan, uji keyakinan. Kalau keyakinannya beda dengan yang diyakini oleh kekhalifahan oleh dinasti, terus ulamanya dieksekusi. Sama seperti yang dialami oleh Galileo. Jadi, di kasusnya Galileo gereja ingin mengendalikan dunia ilmu sehingga lahirlah namanya imperialisme agama gereja menolak fakta-fakta yang bertentangan dengan teologi dan mencoba menindas teori-teori ilmiah zaman itu ya Kebalikannya juga ada, yaitu imperialisme ilmiah. Kalau imperialisme ilmiah itu kebalikannya ilmunya yang menjatuhkan, menyalahkan agama. Agama dianggap irasional, agama dianggap tidak ilmiah, tertutup, kolot, dogmatis, kuno, serangan-serangan pada orang beragama. Jadi, dua-duanya negatif. Apakah imperialisme agama maupun imperialisme ilmiah. Karena dua-duanya ingin memaksakan pandangannya. Ya memang kadang-kadang sulit mengendalikan ketika berbeda. Agama menyatakan begini, Said menyatakan begitu. Terus masing-masing saling mengklaim lahirlah konflik. Kadang-kadang kita juga gelisah. Yang kita pahami kok beda ya Pak dengan ajaran agama ya Pak misalnya itu. Terus kita gelisah. Ini namanya situasi konflik. Saya kasih contoh ya tokoh yang konflik tapi yang diserang agama misalnya Richard Dawkins. Ini beliau ini nyinyir sekali kalau sama agama. Kata dia, sain dituduh merusak agama, padahal agama juga merusak sain. Agama mengajarkan orang untuk merasa puas dengan hal-hal sepele yang tidak dapat dijelaskan dengan cara supernatural, dan membutakan mereka terhadap penjelasan nyata yang menakjubkan yang kita miliki dalam genggaman kita. Agama mengajarkan mereka untuk menerima otoritas, wahyu, dan keimanan. Bukannya bahkan selalu memaksakan bukti. Nah ini Dawkins, kita yang beragama dimarahi sama dia. Agama itu supernatural saja, tidak mau menerima yang ilmiah-ilmiah lebih percaya sama wahyu dan lain sebagainya. Ini gaya konflik namanya. Ada lagi kebalikannya. Kalau ini dulu pernah kita bahas dari Paul Feyerabend. Ini kalau yang belajar filsafat ilmu tokoh ini sering disinggung. Dia mengkritik sain kebalikannya. Kata Feyerabend, ah hari ini sain itu seperti agama baru. Menindas semua yang tidak sepakat dengan dia. Sain hari ini menentang kreativitas dan imajinasi. Sain tidak hanya mewajibkan setiap orang mempercayai hal yang sama, namun juga berpikir dengan cara yang sama. Sain dapat menjadi sangat tidak toleran terhadap perbedaan, seperti agama merasa benar sendiri dan arogan. Dari banyak ilmuwan adalah ancaman bagi kebebasan berpikir manusia. Para pemikir bebas, orang-orang yang kreatif harusnya menentang hal ini. Jadi, ini Feyerabend. Sebenarnya nanti ada beberapa seperti dari teori kritis atau kelompok spiritual seperti Setu Senasr yang dulu kita bahas itu kan juga mengkritik sain yang jadi dogmatis jadi kaku sain kok malah jadinya kayak agama sekarang orang tidak boleh bantah orang harus patuh saja kalau tidak ilmiah kita dihabisi seolah-olah perspektif yang berbeda dengan sain itu pasti keliru Nah, dia jatuhnya jadi ideologi. Nah ini dikritik oleh Paul Feyerabend yang beliau punya teori terkenal sekali, namanya anarkisme ilmiah. Anarkisme ilmiah itu suka-suka lah, kamu ndak harus terlalu kaku kok di dunia ilmiah itu. Terserah lah kamu pakai metode apa, yang penting tujuanmu tercapai. Itu gayanya Feyerabend. Kalau metode ilmiah kan kita ditata rapi itu. Diawali dari problem, terus hipotesis, terus observasi, gitu kan rapi sekali. Yang tidak begitu disalahkan. Itu kamu yang ngalami skripsi, tesis kan bisa merasakan betapa beratnya sekedar mikir saja. Karena kamu diikat oleh banyak sekali norma. Harusnya koma tapi kamu keliru titik koma itu bisa diceramai habis-habisan kamu. Nah, ini dikritik iki sain jadi koyo agama gini ya, sekaku itu. Nah, yang tadi agama juga begitu kan, agama apa yang menyerang sain. Kalau ini sainnya sendiri yang ternyata juga dogmatis seperti agama. Cara-cara berpikir begini inilah nanti yang dikenal dengan pendekatan konflik. Tentu saja pendekatan konflik ini tidak sehat untuk kita. Kenapa? Karena dua-duanya penting, sain ya penting, agama ya penting. Nanti ada pendekatan kedua yang mungkin kita sering pakai ini juga namanya pendekatan independen. Cara memandang pendekatan independen itu sain punya jalannya sendiri, agama punya jalannya sendiri. Sain punya wilayahnya sendiri, agama punya wilayahnya sendiri. Kalau sain itu yang empiris logis tadi, kalau agama itu mungkin yang moral, yang nilai, yang etis. Jadi, ini dua hal yang berbeda biar jalan sendiri-sendiri. Nah, ini kedua, mungkin kita sering sekali pakai argumen ini. Ya, paling tidak ini tidak konflik, tapi tetap sebenarnya belum kondusif untuk hubungan ideal antara sains dan agama. Kenapa bisa begitu? Ini loh kata Ian Barbour, kata dia, kita tidak menjalani hidup ini secara terbagi rapi dalam kompartemen-kompartemen yang terpisah. Kita mengalaminya secara utuh dan saling berhubungan. Sebelum kita mengembangkan disiplin ilmu tertentu untuk mempelajari berbagai aspeknya. Ya memang faktanya agama mengurusi ranahnya, sain mengurusi ranahnya. Tapi dalam hidup kita dua-duanya jadi satu. Campur. Nanti kalau kita bisa-bisa seperti ini, nanti ah itu kan agama. Sekarang saya sedang jadi ilmuwan ini. Nanti agamanya nanti saja. Nanti bisa jadi begitu kalian melakukan penelitian-penelitian yang membahayakan manusia misalnya kebahaya atau tidak itu kan nilai begitu mas jangan neliti begitu dong itu dosa lo merusak lo bahaya anda ah, apa apa kan ilmiah ini konteksnya zaman saya awal-awal dosen dulu ada mahasiswa yang penelitiannya tentang religiositas PSK di Sarkem Oh, itu kan ngeri mahasiswa masih muda terus tiap hari keluar masuk di sana gitu kan ya kan dia bilangnya ya gagah kan sebagai ilmuwan kita objektifai yo nengaku aku yo masalahnya kamu orang yang sama yang juga punya nafsu punya kepentingan punya keinginan apa bisa kamu misah dirimu? Ini ilmuwannya saja ini Pak. Nah nanti baru laki-lakinya saya pending dulu. Tidak iso. Karena kamu ya ilmuwan ya laki-laki. Gitu. Ya itu kritiknya barbur persis seperti itu. Apa bisa kita misah-misah dua. Oh ini agamanya. Nah, ah ini sainnya. Wong dia menyatu berjalin dalam hidup kita ini ketika dipisah-pisah ya nanti ada kan kadang orang menyebutnya sekuler itu nilai agama ya agama kalau tentang ilmiah ya ilmiah sain for sain tapi cara pandang begini kan dalam sejarah kadang-kadang menghasilkan banyak tragedi ketika pengembangan sain tidak diiringi kesadaran atas nilai-nilai dan kemanusiaan maka banyak produk teknologi yang blunder malah menghancurkan kita sendiri. Ada nuklir, ada macam-macam. Jadi ini paradigma independen ini memang tidak tabrakan jalan sendiri-sendiri, tapi kurang fungsional. Karena dalam praktek menjalankannya, bareng dua-duanya. Kita ya orang yang sama, yang beragama, yang sekaligus berilmu. Lagi-lagi setelah independen ketika masuk dalam diri kita jatuhnya bisa konflik lagi sudah. Oke, jadi ini solusi kedua. Ya mungkin sampai level tertentu solusi ini bisa kita pakai. Ah, itu kan ilmu ini agama loh itu mungkin bisa begitu tapi tidak selalu bisa kita pakai. Di banyak kesempatan nanti bisa konflik, bisa tabrakan ketika isi dan kepentingannya berbeda. Baik, saya lanjutkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini baru banyak diapresiasi, kalau bisa ya paling tidak ilmu dan agama itu saling berdialog. Dialog itu kan berarti saling memberi masukan. Kenapa sih Pak, kok harus dialog? Yuk, yang pertama, karena dua-duanya penting. Dua-duanya kita hayati, kita fungsikan dalam hidup. Rasanya tidak ada yang boleh harus dikorbankan, baik sain maupun agama. Berarti, ya, harus dua-duanya kita bela. Sementara, kadang-kadang tabrakan di situ gunanya dialog. Yang kedua, baik sain maupun agama tadi sudah dijelaskan, ya, dua-duanya sama-sama tafsir sama-sama pemahaman kita berarti ya selevel saja tinggal siapa tahu pemahaman kita yang keliru atau harus disesuaikan lagi harus dipaskan lagi misalnya lo ini dasarnya Al-Qur'an ya Pak iya Al-Qur'annya pasti benar tapi pemahamanmu tidak karena kita ini manusia bisa salah dan mungkin salah maka jangan ragu-ragu untuk mencari wawasan baru masukan baru untuk memahami lebih baik kita memahami agama dengan bantuan sain kan oke okay? kita mendalami sain dengan memperhatikan perspektif agama juga kan lebih utuh baik yang ketiga tadi juga sudah dijelaskan yang ilmiah ilmiah itu ya isinya tidak selalu rasional empiris juga ada imajinasinya ada intuisinya agama yang menurut kita hanya keimanan yo rasionalnya juga banyak karena itu sudut pandang agama dan sudut pandang sain sangat mungkin dipertemukan kita membahas masalah dari, dari berbagai perspektif lingkungan, kedokteran, penelitian itu kan bisa kerjasama antara agama dengan sains. Agama dari sisi nilai moral dan spiritualnya, sains dari aspek teknis empirisnya, nah, dua-duanya jadi utuh kalau saling berdialog, saling memberi masukan. Ini jenis interaksi yang ketiga. Nah, kalau yang seperti itu banyak yang menyarankan. Misalnya, saya ambil dari Paus Yohanes Paulus II. Beliau menyatakan, Sain dapat memurnikan agama dari kesalahan dan tahayul. Dan agama dapat memurnikan sain dari penyembahan berhala dan memutlakkan yang salah. Kadang-kadang nah, kan, misalnya begini loh, kalau dalam Islam itu misalnya ada teori namanya teori tashkir. Kita itu bisa bertauhid secara murni ketika kita bisa menaklukkan alam semesta. Jadi, kita berdaya di hadapan alam, bukan tidak berdaya. Ini namanya tashir menaklukkan alam semesta. Lu untuk bisa menaklukkan alam semesta ini kan bekalnya sain, bekalnya ilmu pengetahuan. Makanya kata Paus tadi, bisa lo agama membant eh, sain membantu agama dari pemberhalaan, karena biasanya orang yang tidak Berdaya itu memperhalakan apa yang tidak dia pahami. Misalnya, zaman dulu ada orang yang, apa dalam tanda petik ya, nyembah laut, nyembah gunung, nyembah pohon, kenapa belum bisa menaklukkan? Tidak paham teorinya, tidak paham seluk-beluk ikhwalnya. Dia tidak berdaya di hadapan alam semesta itu. Akhirnya muncul pemujaan-pemujaan karena dia merasa lemah di hadapannya. Ini namanya teori tasgir, tapi begitu ilmu pengetahuan lahir, kita paham mekanisme laut, mekanisme udara, tata cara memelihara lingkungan, dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa ngontrol, jadi kita berdaya. Sudah, kita tidak lemah lagi. Di situ pentingnya sain untuk membantu keimanan kita. Membuat kita bisa tinggal satu-satunya Allah yang kita nomor satukan. Kita di hadapan apapun kita berdaya. Kita bisa menguasai, menaklukkan, memahami. Nah itu salah satu ilustrasinya. Kalau dari Einstein ini teman-teman hafal -teman ya. Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Ini penjelasannya sudah paham lah teman-teman. Kenapa sih ilmu tanpa agama itu timpang? Ya karena kita kehilangan setengah dari dimensi hidup. Hidup ini yang tidak sekedar empiris rasional saja, tapi ada nilai, ada norma, ada moralitas, ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, yang transenden spiritual. Kalau kita berhenti hanya yang bisa diakses oleh panca indera yang empiris, ya hidup kita akan pincang. Bayangkan kalau hidup ini kalkulasinya hanya positivistik saja. Apa-apa diukur secara rasional kadang-kadang jadi kering. Ada temanmu misalnya pinjam duit, ada ndak seratus-seratus gitu. Nah, misalnya. Nah, terus loh kalau kamu jawab rasional kan loh, saya ada sih tapi kamu emangnya apaku aku? Ya, bukan anakku, bukan saudaraku, bukan anak kan gitu. Itu jawaban rasional. Masuk akal loh, memang bukan apa-apanya. Tapi kalau hanya pakai akal yo, jadinya kering. Coba ganti sudut pandang. Pakai hati nurani kah yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, jawabannya mungkin berbeda. Nah, itu makanya disebut timbang. Kamu ngertinya dunia hanya setengah. Ilmu saja membuat kita pincang. Agama saja tanpa sain buta. Kenapa begitu? Agama itu basisnya keyakinan. Keyakinan kalau tidak diimbangi dengan pemahaman. Nah, kalau dalam agama kan kadang kita menyebutnya taklit buta. Kita tidak tahu yang kita lakukan apa. Kita tidak sadar yang kita jalankan apa. Hanya ikut saja. Maka biar tidak buta, ya diimbangi dengan pengetahuan. Diimbangi dengan sains. Jadi ini kalau mengikuti Einstein, ini kalimat yang masyur sekali, terkenal sekali. Ilmu pengetahuan hanya dapat memastikan apa yang ada, namun tidak dapat memastikan apa yang seharusnya terjadi. Dan di luar domainnya segala jenis pengukuran nilai tetap diperlukan. Yosain for sain, tapi kan nilai tetap perlu kita hidup ini ya yang menyangga kemanusiaan kita ya nilai-nilai. Ada satu lagi dari Kenwell Smith, kata dia segala kebenaran dan pemahaman manusia baik pada dataran ilmiah sains maupun pada dataran spiritual agama berada dalam logika sejarahnya sendiri. Sehingga, sama-sama bersifat terbatas, partikular, dan human. Dari titik inilah bisa dipahami betapa relasi yang sifatnya mutual understanding akan sangat memperkaya dan mengisi. Jadi, kita harus terbuka baik sebagai agamawan maupun ilmuwan. Agama bisa memberi banyak masukan pencerahan, demikian juga ilmu. Nah, itu. Makanya penting dialog, cari informasi dari bidang-bidang ilmu juga bidang-bidang agama. Baik, itu hubungan jenis ketiga. Nah ini menarik. Kalimatnya Kepler ini ya. Jangan baper dengan kata-kata lidah dan jari. Lidah Tuhan dan jari Tuhan tidak mungkin berbenturan. Maksudnya apa? Agama itu kan wahyu. Wahyu itu kan firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Sementara itu makanya di situ isyaratnya lidah Tuhan. Sementara sain itu kan alam semesta ini empiris dunia realitas yang itu kan ciptaannya Tuhan, karya Tuhan. Ong sama-sama sumbernya Tuhan. Yang satu kata-kata Tuhan, yang satu karya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya word and work. Jadi kata-kata dan karya dari Tuhan pasti tidak berbenturan, pasti tidak bertentangan. Kok rasanya bertentangan Pak? Karena pemahaman kita, tafsir kita baik terhadap ayat-ayat dalam agama wahyu maupun ayat-ayat alam semesta karya Tuhan. Cara kita memahami yang mungkin belum pas, belum sesuai. Ini Kata-katanya kepler, baik kita lanjutkan. Jenis hubungan keempat, namanya integrasi. Kalau tadi dialog-dialog itu saling memberi masukan saja. Kalau integrasi ini sudah bertaut mencari titik temunya. Di mana integrasi terjadi, ada tiga model. Yang pertama namanya natural theology, yang kedua theology of nature, dan yang ketiga namanya sintesis sistematis. Ini tiga istilah dari Ian Barbour natural teologi ini banyak ditemui di para filosof teologi natural berangkat dari sains untuk membuktikan kebenaran agama ini natural teologi Yuk, coba lihat alam semesta dari alam semesta yang tertib ini kan berarti memang Tuhan itu ada Nah ini disebut argument from design. Jenis-jenis seperti ini namanya natural theology. Jadi diawali dari akal kita, kemudian terbuktilah kebenarannya agama. Ada lagi jenis kedua. Jenis kedua adalah theology of nature. Theology of nature ini merumuskan ulang pemahaman agama. Kalau tadi kan membuktikan, kalau ini merevisi. Diawali dari keimanan ditambah sain, kemudian imannya berubah jadi lebih kuat atau lebih baik. Itu theology of nature. Kalau yang pertama tadi Diawali dari sain, terus terbuktilah hal-hal yang kita sebut religius. Kalau yang kedua diawali dari agama, ketika dipertemukan sain lahir, revisi revisi terhadap keyakinan kita. Yang kita kemarin dari kitab suci begini, kita pahami begini, oh ternyata kata sain begini pasnya, oh berarti tafsir saya harus disesuaikan lagi. Kemarin saya menafsirkan dari ayat Al-Quran misalnya bahwa bumi itu datar sesuai ayat ini berapa. Oh terus, oh enggak, kata para ilmuwan bumi itu bulat. Oh mungkin saya salah menafsirkannya, coba saya ulang lagi membacanya lebih teliti. Nah ini namanya Theology of Nature. Jadi kalau natural theology, mikir saja dan kesimpulannya nyambung dengan agama, kalau teologi of nature kita beriman percaya kemudian mendapat pertimbangan-pertimbangan sahin sehingga kemudian terjadi revisi-revisi. Ada lagi yang ketiga, kalau ini baik sain maupun agama, kita kumpulkan jadi satu menjadi visi hidup kita. Dua-duanya kita sambung. Itu namanya sintesis sistematis, jadi kita atur, kita itu ya sain, ya agama. Nanti polanya banyak, jadi ini namanya integrasi, menemukan titik temu antara agama dan sain. Nah, ini ada kalimat bagus. Dari IPG Abdul Kalam, Presiden India dari tahun 2002 sampai 2007. IPC itu singkatan Abdul Fakir Jainal Abidin, Abdul Kalam. Kata beliau begini, saya bertanya-tanya mengapa sebagian orang cenderung memandang sain sebagai sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Menurut saya, jalan sain selalu bisa menembus hati. Bagi saya, sain selalu menjadi jalan menuju pengayaan spiritual dan realisasi diri. Jadi kata beliau, Kenapa sih kita itu selalu membaca sain itu sebagai berjarak dari agama, berjarak dari Tuhan? Bukankah sain itu pembacaan kita terhadap alam semesta? Sementara alam semesta itu ciptaannya Tuhan, kenapa sih tidak kita baca sain itu sebagai pemahaman kita atas karya Tuhan sehingga setiap capaian sain semakin mendekatkan kita pada Tuhan? Setiap temuan baru ilmu semakin kita merasa dekat dengan Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kita hari ini lebih sering sibuk misah-misah antara sahin dan agama. Nah ini keprihatinannya beliau ini. Beliau ini ilmuwan besar yang jadi presiden. Ada yang bilang beliau ini jadi presiden tanpa dukungan partai manapun ada era itu. Ya jangan dibandingkan di Indonesia. Nah, jadi ini boleh dicari bukunya ini, autobiografi beliau. Beliau sangat bersemangat ingin agar anak-anak muda India saat itu fokus bisa tertarik ke dunia sains, dunia ilmu. Baik, masih ada waktu 30 menit, kita geser sedikit ke dunia Islam, kajian Islam. Jadi kan saya pinginnya puncaknya di sini sebenarnya. Problem ilmu dan agama dalam kajian Islam. Jadi di dunia kita, dunia Islamic Studies, ada beberapa masalah PR-PR yang Perlu kita selesaikan sehubungan dengan hubungan ilmu dan agama. Yang pertama, ada problem mental, yaitu problem inferiority. Jadi, ada rasa kalah, rasa lemah. Inferiority ini nanti jatuhnya pada mental yang konsumtif. Termasuk terhadap ilmu. Kita tidak percaya diri. Ini yang membuat dunia ilmiah dalam Islamic Studies khususnya aspek sain, sain yang eksperimental itu kurang hidup. Karena kita merasa inferior, kalah. Aspek kedua Islamic studies itu sangat kuat dalam bidang ilmu-ilmu kauliah teks nas, tapi lemah dalam keilmuan kaunia. kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya kalian sudah paham. Kita memang agak lemah di bidang kauninya. Ya sain kita lemah, agama kita kuat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dikotomi ilmu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ada ilmu syari, ada ilmu wairu syari. Ketika orang sudah mendikotomi, biasanya secara otomatis yang terjadi apa? Mengranking. Hierarki. Maka kemudian kan banyak itu urean-urean tentang hierarki ilmu. Ilmu paling tinggi ini, ilmu di bawahnya ini, misalnya itu hierarki ilmu. Dan sebagian besar hierarki ilmu itu ya biasanya yang paling atas ilmu agama di dunia Islam sadis Ilmu-ilmu Sain, eksakta itu ilmu bawah. Kalau di ihya itu ilmu yang disebut mubah saja. Mubah itu boleh dikuasai monggo, tidak dikuasai juga tidak apa-apa. Tapi kalau tauhid wajib dikuasai. Nah ini sebenarnya ya tauhid wajib dikuasai, iya. Tapi apa ya misalnya matematika kita tidak wajib menguasainya, fisika kita tidak wajib menguasainya. Wong beragama secara utuh itu ya membutuhkan banyak ilmu tadi. misalnya kita sholat perlu air bersih yang suci mensucikan kita, kalau kita tidak belajar biologi kita tidak belajar fisika tentang gimana mekanisme air yang bersih dan mensucikan itu ya kita sulit nah ini jadi ada problem dikotomi dan hirarki ilmu oh, sehingga yang level tinggi itu yang agama yang bawah itu yang umum ada kesan seperti itu. Besok yang masuk surga duluan ya ulama-ulama agama, ulama-ulama umum di belakang ngantrinya. Nah ini secara tidak sadar bahwa sadar kita begitu. Nah terus ada lagi masih ada di dunia Islam yang tadi sedikit saya ceritakan masih ada oposisi terhadap dunia ilmu masih ada yang ah ilmu sain itu kan dunia saja pak kita itu akhirat kita kalah bidang sain tidak apa apa yang penting di akhirat kita unggul kita menang misalnya nah ini model-model begini agak melemahkan tadi membuat kita inferior ada lagi yang itu istilahnya menarik catching up syndrome Catching up syndrome itu kelanjutan dari mental inferior tadi, karena merasa kalah dan ingin maju sebenarnya akhirnya asal comot. Catching up syndrome itu kita ngambil teori-teori apa, terus tiba-tiba saja kita sambungkan dengan ayat ini. Kita sambungkan dengan ayat itu, itu catching up syndrome. Begitu ada temuan baru, ilmu wah ternyata cocok dengan firman Allah yang ini. Ini namanya catching up syndrome. Problemnya apa? Jangan lupa, tadi sudah dijelaskan, sain itu bisa difalsifikasi, sementara kita meyakini kebenaran agama itu final. Kalau kita sudah, nah ternyata teori sahin ini cocok dengan Al-Quran ini. lah kalau misalnya besok teori sahin ini terus difalsifikasi, dibuktikan bahwa salah ternyata teori ini, itu loh terus Qurannya gimana? Jadi wong sahin itu terbuka. Nah ini kita sering itu main comot asal nempel bahwa teori ini, ayat ini, teori itu, ayat itu. Ini namanya catching up sindrom. Jadi sindrom merasa bahwa kalau teori ini ada di al berarti kita ini maju. Nah ini mental seperti ini ada. Yo, ya, kemudian ada juga problem intervensi, ada kepentingan. Dan ini boleh jadi juga ada politik, ekonomi, sosial yang Entah disengaja, entah tidak, atau entah ada dalang, entah di dalam, entah di luar dari dunia Islam yang kita biar begini terus sudah. Biar tidak sadar-sadar sudah, biar saja. Karena ada intervensi kepentingan biar status quo seperti ini. Ini juga bisa masalah besar kita. Yang terakhir banyak juga yang kritis. Tapi. Tapi kritis keluar, tidak ke dalam. Kritisnya luar biasa pada sains Barat. Nah, ya memang sains Barat masih banyak kelemahannya. Mungkin materialistik lah, mungkin alienatif lah, mungkin asosial lah, mungkin inhuman lah dan lain sebagainya. Ada banyak. Cuma kan kita juga punya banyak kelemahan. Inilah problem-problem agama dan ilmu dalam Islamic Studies. Dan semoga kita tidak termasuk part of the problem. Semoga kita tidak ada di sini ya. Ya kalau ada mungkin tidak banyak-banyak lah. Semoga kita tidak masuk yang Inferior, semoga kita Tidak masuk yang tadi uh, Catching up syndrome Dan lain sebagainya Baik Nah ini ada pertanyaan menarik Saya ambil dari Nidal Kusam Cari bukunya sudah ada terjemahnya Islam Quantum Question Apakah Sain dan Al-Quran itu bertentangan. Yang pertama, kata beliau, banyak orang salah memahami posisinya Al-Quran di hadapan Sain. Banyak yang menganggap bahwa memperlakukan Al-Quran seperti kitab Sain, padahal. Bukan, dalam Al-Quran ada isarat-isarat ilmiah Tapi Al-Quran bukan kitab sain Kalau Al-Quran menjelaskan isarat-isarat ilmiah itu dalam rangka biasanya menegaskan kekuasaannya Allah Sehingga tadi kita pontang-panting ketika kita model catching up syndrome tadi Wah teori ini pak cocok dengan ayat ini Teori ini cocok dengan ayat ini Lah nanti kalau teori ilmiahnya ganti Berubah, berkembang opo ayatnya terus nasibnya bagaimana? Nah ini jadi problem pertama Jadi apakah Al-Quran dan Sain bertentangan yo? Lu kita memposisikan Al-Quran itu di mana di hadapan saya? Di dalamnya ada isyarat-isyarat ilmiah. Tapi kan dia bukan kitab sain. Cara kita memahaminya juga yo, jangan sama persis seperti kitab sain. Kalau kita perlakukan seperti kitab sain nanti bisa difalsifikasi juga. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ya banyak yang masih memahami Al-Quran termasuk ayat-ayat sain secara literal. Ketika dipahami literal, mungkin ada beberapa yang rasanya kok tidak ilmiah, ya. Misalnya, ada ayat yang sering dicontohkan termasuk oleh Ayat. samayat uh, Di situ disebut evolusi dan lain sebagainya. Tok saya ambil ayat ini saja. Uh, misalnya dan bagaimana bumi ketika dihamparkan lo itu kalau kita maknai letter dihamparkan itu kan seperti tikar atau karpet itu kan dihamparkan oh berarti bumi datar jadi menurut Alquran itu bumi datar nanti orang yang skeptis akan tidak percaya nganggap Alquran itu berarti Ah, berarti keliru Al-Quran itu salah Ada orang yang dogmatis bilang oh, Berarti ya bumi memang datar Teori ilmiah apapun yang bilang bumi bilat pasti salah Saya lebih percaya Al-Quran bahwa bumi datar nah Nanti bisa seperti ini standpointnya Kenapa? Lahir dari pembacaan yang literalistik Hanya melihat bunyinya saja Padahal ya memahami ayat itu kan tidak bisa hanya dari bunyinya. Apalagi bunyinya terus dipotong-potong. Kayak ceritanya Abu Nawas dulu kan tiba-tiba ya dia tidak sholat pakai dalil itu tadi. Fawailul lil Titik dipotong di situ. Maka masuk neraka orang wellah orang-orang yang sholat. Nah, jadi ngapain kita capek-capek sholat kalau masuk neraka misalnya. Nah ini ini cara membaca yang dipotong-potong dan literalistik. Nah yang ketiga siapa yang bilang Al-Quran dan Sain itu bertentangan? Wong banyak sekali ayat yang isinya mendorong menggunakan akal budi dan mencari ilmu. Bahkan kalau di hadis itu tegas, tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu itu wajib. Nah, jadi ini kalau ada yang tanya, ada yang ingin membahas tentang apa Al-Quran dan Sain, agama dan Sain kalau dalam Islam itu dipersepsi bertentangan. Ya tentunya tidak. Baik. Nah, dari situ nanti muncul beberapa hipotesis. Tidak usah khawatir kurang 15 menit lagi perjuanganmu. Nah, nahan ngantuk ya, tidak apa-apa. Jadi, dari situ muncul beberapa hipotesis. Yang pertama, hubungan agama dan sain kalau dalam Islam ya ada yang model a priori a priori itu orang yang menganggap eh, ilmu dan agama itu sebenarnya satu sumbernya jadi pasti tidak bertentangan nah ya situasi idealnya begitu tapi ya dalam prakteknya kan selalu ada Oh, kata Sain begini, tapi agama kok diyakini begini ya? Makanya disebut a priori. Melihat idealnya saja, tidak melihat faktanya. Ada yang kedua, model sekuler. Orang sekuler tadi, independen tadi, ilmu biar jalan seperti ilmu, agama ya punya jalannya sendiri, jangan dipertentangkan. Ada yang ketiga pandangan religius spiritualis seperti Setu Senasar misalnya dia bilang ah ilmu yang sekarang ada yang paradigma barat itu terlalu materialistik perlu tambahan dimensi-dimensi spiritual ada yang model kompromis model kompromis itu ilmu dan agama itu perlu dipertemukan dong dua-duanya sama-sama penting harus dikompromikan Jangan dibiarkan konflik. Nah, ini hipotesis-hipotesis untuk menjalin hubungan ilmu dan agama. Terakhir, kita masuk ke teori sekarang. Terakhir, ya, ini mungkin ada yang butuh untuk kerangka teori, tesis, dan lain sebagainya. Ada banyak ikhtiar yang sudah dilakukan oleh para ulama. Kontemporer, khususnya untuk menyambungkan antara ilmu dan agama, antara Islam dan ilmu. Dalam catatan saya, setidaknya ada lima jenis ikhtiar. Sebenarnya ada enam, tapi yang satu mungkin saya masukkan di yang pertama yang pertama namanya islamisasi ilmu atau nanti versinya dulu saya itu saya senasir itu spiritualisasi ilmu yang kedua ilmuisasi islam yang ketiga model fondasionalisme yang keempat model aksiologisme yang kelima model integralisme Nah, ini ini sudah jelas materi dari kampus ini ya. Ya biar kalian paham dikit-dikit lah. Ini luas satu-satu bisa satu sesi satu sesi. Cuma kalau saya jelaskan satu sesi satu sesi ini kalian mesti tidurnya tambah pules. Jadi yang pertama islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu Kesadaran bahwa sains barat yang sekarang berkembang merajai dunia ilmu itu banyak kekurangan, nilai-nilai banyak kekurangan, unsur-unsur religius agama, maka dia harus ditambahi dengan perspektif keislaman. Makanya definisinya secara umum itu redefinisi, reinterpretasi, revitalisasi, restrukturisasi ilmu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nanti ada tokoh-tokoh seperti Ismail Faruqi, Syed Naqib Al-Atos, dan kawan-kawan. Boleh dicari sendiri, nanti di googling banyak salah satu variasinya menurut saya kemarin yang versi Setusenaser Saintia Sakra ada jenis kedua jenis kedua ini kebalikannya kalau yang pertama tadi kan sain diislamkan dalam tanda petik kalau yang kedua ini justru Islam diilmiahkan ini model kedua. Ini mungkin tokohnya kalau di Indonesia terkenal Pak Kunto Wijoyo. Islam sebagai ilmu. Jadi kalau ini terbalik, kalau ini wawasan-wawasan ilmiah, isyarat-isyarat ilmiah tadi yang kita gali dari Al-Quran, terus dikembangkan dengan metode-metode ilmiah umum yang universal. Jadi dengan cara ini diharapkan ya wawasan-wawasan keislaman yang diinspirasi dari Al-Qur'an itu bisa diterima bermanfaat untuk siapa saja. Jadi materi-materi keilmuan yang diinspirasi dari Al-Qur'an itu digarap secara metodologi ilmiah yang disepakati. Nah ini namanya ilmuisasi Islam. Diharapkan lewat jalan ini, wawasan-wawasan keislaman itu bisa diterima siapa saja, tidak hanya orang Islam. Kalau yang islamisasi tadi kan kepentingannya internal untuk kita orang Islam. Tapi ilmuisasi ada kepentingan kebalikannya, biar ilmu ini bisa diterima siapa saja karena mengikuti standar-standar ilmiah. Yang ketiga, ini agak menarik, istilahnya fondasionalisme. Fondasionalisme itu kita menetapkan beberapa prinsip pengembangan ilmu yang diambil dari Al-Quran. Jadi prinsip-prinsip inilah nanti yang jadi pagernya eksplorasi ilmiah. Silahkan kalau sudah asal tidak nabrak prinsip ini, kembangkan ilmu sesuai sejauh yang kita mampu, tidak masalah. Ini namanya fondasionalis. Kalau yang punya teori ini misalnya ada Muzaffar Iqbal. Kata beliau, yo umat Islam zaman dulu di era keemasan itu yo ndak sibuk islamisasi ilmu atau ilmuisasi Islam. Tapi mereka sadar benar prinsip-prinsip dasar Islam yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu. Nah, asal tidak melanggar prinsip ini, ayolah kembangkan ilmu suka-suka. Seluas yang kita mampu, yang kita inginkan. Ini namanya fondasionalisme. Jadi diawali dari fondasi inilah nanti keilmuan kita kembangkan. Kalau teman-teman baca kitab-kitab para ulama era keemasan Islam kan ya isinya ya memang sahin. Mungkin awalnya saja diawali bismillah sholawat. Ya isinya ya murni sahin setelah itu. Ya kayak ngaji filsafat ini kan awalnya bismillah sholawat terus ya saya ya kalmak. Nggak garu -garu kan Asal nanti isinya tidak nabrak fondasi ini. Ini namanya fondasionalisme. Biar tidak terlalu capek dengan islamisasi atau ilmuisasi. Mungkin maunya begitu. Ada lagi yang lebih simpel lagi pakai istilah aksiologisme. Kalau aksiologisme itu sudahlah. Jangan terlalu capek bahas ilmu yang diislamkan atau Islam yang diilmiahkan dan lain sebagainya. Wong Islam itu nilai. Yang bisa Islami dan tidak Islami itu bukan ilmunya, tapi orangnya. Nah, maka aliran aksiologisme bilang, "Ya, orangnya saja yang digarap. Kalau ilmunya sih, ya sudah objektif, ukuran-ukurannya kan jelas." Jadi, harusnya islamisasi ilmuwan bukan islamisasi ilmu. Itu perspektif ini. Yang punya ide ini antara lain misalnya Faslur Rahman. Jadi istilahnya aksiologisme. Nanti ada lagi integralisme. Kalau ini lebih teknis. Integralisme itu Bagaimana keilmuan Islam itu kita kembangkan secara bertaut dengan banyak disiplin ilmu yang lain. Jangan eksklusif. Nah, nanti yang disarankan tiga model. Ada multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Multidisiplin itu ketika kita ingin memahami sesuatu, Jangan hanya dari satu sudut pandang, tapi dari banyak sudut pandang. Pak, hukumnya rokok gimana Pak? Misalnya, lo jangan hanya dari fikih, tapi coba lihat juga dari kesehatan, mungkin juga dari sosiologi masyarakat, mungkin juga dari psikologi, kan memang berkait, mungkin juga aspek ekonominya mungkin. Nah ini namanya multidisiplin. Dari semua aspek dilihat, nah terus kita sadar, oh iya ya, mungkin dari fikih mungkin agak-agak terlarang itu, mungkin makruh, mungkin haram. Tapi ada kalanya dari sisi sosiologi itu misalnya di budaya tertentu ini bagian dari kohesi sosial yang mengikat masyarakat. Kalau yang lain ngerokok semua, aku tidak ngerokok kok rasanya kurang guyup misalnya. Itu sosialnya. Mungkin juga secara psikologi ada orang yang Rokok itu sudah kebutuhan mental itu sudah bukan hanya fisik Fisik sakit tidak apa-apa Tapi kalau dilepas rokok mental sakit misalnya Nah jadi psikologi masuk Mungkin ekonomi juga dan lain sebagainya Ini namanya multidisiplin Kalau multi itu ya kesimpulannya sesuai disiplinnya masing-masing Kalau ingin dijadikan satu kesimpulan namanya interdisiplin Oh, mempertimbangkan bidang ini, bidang ini, bidang ini berarti begini. Itu namanya interdisiplin. Kalau transdisiplin, itu melebur dua atau tiga disiplin jadi satu. Itu namanya trans. Misalnya, apa ya? Uh, psikologi, barat. Ditemukan dengan wawasan-wawasan Al-Quran tentang jiwa, lahirlah hybrid ilmu baru, misalnya psikologi Islam. Itu namanya trans. Baik yang model begini, istilahnya integralisme. Oke ya, ini ikhtiar. Yuk, kalian boleh bikin ikhtiar baru. Yang jelas, memang ada kegelisahan. Yuk, kita cepat-cepat bisa mengejar ketertinggalan di bidang sains semoga tadi problem-problem negatif tadi mulai inferior dan lain sebagainya bisa kita atasi karena seperti yang saya bilang di awal ini dua ranah, dua bidang yang tidak boleh kita tinggal sains ya penting agama ya penting baik, saya kira itu ya teman-teman, kuliah kita malam hari ini Yo, yo nanti didengarkan sedikit-sedikit, separuh-separuh. Semoga bisa ditangkap pesannya. Minggu depan kita lanjutkan masuk ke agama dan media. Nah, kalau minggu depan mungkin lebih aktual yang berhubungan dengan media. Dan kita akhiri, akhir tahun nanti kita membahas agama dan filsafat. Ini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yuk kita tuntaskan nanti akhir tahun ya tentang filsafat dan agama oke saya kira itu untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahu a'lamu bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh